kalau jemput tuh kemalaman, duduk di sini. Enggak apa-apa, maaf. Enggak apa-apa. Lama banget lagi yang disuruh jemput. Iya. Anak kan di sini ya? Aduh, kenapa? Kakinya berat kok, ya. Berat kenapa? Ini mau duduknya diangkat ke sini, angkat dulu. Duduk dulu, Bang. Nah. Angkat ke sini. Lagian kamu kenapa sih yang ngajak jalan kayak begini? Ya enggak apa-apa, di sini kan enak. Enak gimana? Aduh, emang boy ya kaki seberat ini, boy. Ya. Kita pacaran udah berapa bulan sih? Nah, hampir 8 bulan. 8 bulan? Oh, bentar lagi setahun ya, Yang? Iya. Aku lagi menghayal ya ceritanya kita pacaran nih. Iya. Nah, biar romantis nih. Aku di dapur, lagi masak goreng ikan. Kamu di belakang aku, meluk aku dari belakang, terus minyak panasnya aku lempar ke muka kamu. Gitu dong. Romantis. Assalamualaikum. Salam. Pacaran nih. Iya, Pak. Kok punya pacar? Berkebon. Tapi nanya lagi, Pak. Tahu. Belum lama saja dah sih. Enggak nanya, Pak. Kagak nanya. Tahu. Iya. Kok banyak nyamuk sih, Yang? Iya. Tadi oh, boleh segatal ini yang gayuk dong. Ini gayuknya priampil. Ini gua gayuk. Ganggu aja orang lagi pacaran. Aduh, atem. Wanita paling sempurna di lombok ini dibawa ke kebun. Jaring-jaring. Orang mau dibawa ke mall atau kok? Ayo. Ah, Neng. Hujan-hujanan kalau pacaran romantis. Iya. Biar cepet. Itu apa? Campur geledek. Aduh, apen lagi, apen. Ayuk. Ada pacaran kayak gini geli gua mah. Ih, pacar-pacar gue. Kenapa dia yang sensi? Iya. Lu ya, si sensi itu gua ya. Iya, emang lu yang pacaran. Lah gua yang punya rumah diantepin, disuruh duduk juga kagak. Oh, ini kan bukan rumah ini, Bos. Ya kan ke pos saya. Saya kan tugasnya di sini ngeronda di sini. Lagian situ warga mana sih? Emang enggak tahu yang dia mau kita tahu. Kenalinnya. Kenalin dong. Kenalin. Ya. Dewi Ardila wanita paling sempurna di lembur. Iya. Kamu sempurna di mana mau kayak matambor? Iya. Ini pasti mau kesini ini. Lakinya bucin ini najis sih gua mah. Sia-sia gua punya pacar kayak dia. Bang, lu buang-buang waktu. Pacaran sama tutup ketel, ampun gue mah. Tutup ketel apa sih, Yang? Nih, teko. Oke, bahasanya yang benar, Bang. Iya. Kalau banyak nyamuk, enggak. Kenapa lagi, ya? Kaki mau dibalikin ke sini berat. Biak. Bener. Kenapa sih, Pak? Si Bang ini apa suaranya sih? Biak, ini biak. Ya kan, ini biak. Kita kan lagi najis kok. Kita kan lagi pacaran. Jam berapa nih? Mau jam berapa? Wih, jamnya bagus kan, Yang? Waduh. Dapat beli gua nih. Yang besok apa lagi, Bang? Jam hadiah Ciki. Itu tahu sih dia. Jangan tahu dong. Tahu, pura-pura tahu aja. Yang besok beli sepatu lagi, Yang. Ya, besok aku TF, Yang, besok. Ya. Aku TF besok. Iya, beli tuh. Masa lupa kena nih, sepatu tuh, pakai tuh, bagus tuh. Wah, tenang. Nanti besok. Aduh. Apa ya?
Masih ya. Ampun. Salah lagi. Kan? Udah pulang dulu deh. Kenapa sih? Kenapa sih ribet banget? Mau tidur gua. Ya tidur ke rumah bang, ngapain di sini? Lagi lu pacaran di pos ronda, kagak modal amat sih orang menonton kayak nongkrong kayak. Biar dapat sensasi yang wow. Iya, gitu. Beda dari yang lain. Dia mah kenapa sih gak tahu dia? Kalau banting lembur, kebanyakan di lembur di kampung. Nah, pindah aja. Pindah. Iya. Pindah nih. Resek nih. Tahan sih. Kenapa sih resek? Tapi lu pacaran di pos ronda, ada-ada aja. No, mending pacaran di sawah ngobrol sama kodok. Kodok. Lagian lu bang, dia amat sih sama cewek kayak gini. Iya dong, harus sayang. Banyak bener, ampun. Bangun lah. Ada. Hati-hati, jangan deket-deket gua punya wudu. Kenapa aku jatohin? Jangan gerogin dong. Baru tuh jatohin dulu sama gua rudah lu. Dadah. Punya wudu gua, kudu belajar wudu lagi nih. Sopannya. Sabar, harus tahu diri kalau punya wanita paling sempurna di lembur itu harus punya jantung 10 ya, paling cantik, merasa paling cantik. Emang cantik gue, ya kan? Pak, mau sama dia? Jangan ditawarin, murah amat harga diri gua pasti mau sama dia, orang gratis. Enggak, saya udah punya. Udah punya apa, Pak? Punya apa, Pak? Damping. Kenapa nih? Ah, maksud sih? Ini ada nih. Ini Damping. Ini cewek lu nih. Yang ayo ya. Apa sih? Dua. Emang boy. Kata gua juga, Bang, tinggalin. Kata gua juga kenapa tinggalin. Dia? Kenapa yang? Harus dingin. Harus dingin. Kok bisa sih, yang? Dia udah pokoknya. Nih, lu kayaknya udah gak waktunya nih. Aduh, dada, Bapak Sapa gak ada. PA! Hansip! Saat lu kata gua apa jagain pabrik? Tong gua limas. Aduh, remnya bolong. Aduh. Apalagi ya Allah. Apalagi. Aduh. Hansip. Kapan gue istirahatnya ya Allah? Hansip. Apa sih lu? Kawat pokoknya. Di lembur kita. Kawat. Gawat. Penyunguk. Gawat. Iya. Aduh. Udah kenapa? Berbahaya. Udah gue beresin tadi ada yang pacaran di sini. Nggak ada urusan sama yang pacaran. Ada, udah gue usir tadi ada sepasang lenci. Manusia kali. Iya, pacaran di pos ronda biasanya. Atau emang kenapa orang mau pacaran di mana? Kayak pacaran di mana sih kayak kagak kayak pernah muda aja lu. Jam berapa toh? Gak enak gua sama warga sama RT. Justru itu, sekarang udah jam 11. Jam 11. Udah pulang, udah kesuruh pulang. Kalau dia udah enggak ada masalah, ada masalah satu lagi. Waduh, gawat kok gawat. Kapan sih lu? Jadi gini. Ada orang. Waduh ini. Ini hansip. Ada yang mengotorin daerah kita. Tinggal nyuci bersihin, sedok. Bukan itu, bukan. Kalau gak enak bisa, sumpah lo, Ma. Mau ngasih tahu. Daerah kita ini pasti kotor semua. Wow. Satu orang, dua orang yang berbuat. Bukan dia, bukan. Siapa lagi sih? Ada yang berbuat kagak benar di kampung kita. Maksud lu? Yang bubur sumsum. Daripada bubur sumsum berdua. Sum, biar sum, iya. Kebonya kumpul. Aduh. Kumpul kebo. Ini harus ini. Harus pokoknya. Kita selesaikan. Tuh, harus. Ini sisa enggak? Bunyi lo ya. Itu harus. Bunyi. Yang bahasa Sundanya harus. Iya, tapi konsepnya nggak ke situ. Harus di coba di mana lokasinya, di mana? Nggak ada air emang? Kenapa? Iya maksudnya kalau ada orang kaget kan airnya nggak ada. Ini bukan rumah Pak. Ada laki-laki sama cewek berbuat yang kagak benar. Wow. Ada orangnya juga. Udah gua tangkap. Wah, mencemarkan nama baik atas nama hansip.
mengamankan lingkungan sebagai keamanan setempat. Hansip kagak di aku juga lu sama RT. Gua udah 30 tahun jadi hansip di aku. Justru gua gak ada yang sebetulnya jadiin hansip gua, gak ada. Lu kalau di aku jadi hansip, lu udah ada namanya nih. Ini mana namanya juga gak ada. Lu hansip dari mana? Hansip ada namanya yang misalkan namanya Chandra, Chandra. Itu gimana? Lu mau gimana sih kok sebetulnya kok? Gua mau bawa ke sini, maksudnya kita langsung bawa ke RT aja. Sekarang kan RT udah tidur. Iya. Coba kita tanya dulu dah. Berarti suruh tidur dong anaknya. Orang dua itu yang berbuat kesalahan bawa ke sini kita. Urusinnya. Ya, lu urusin dulu ya. Tapi lu sebagai saksi lu. Saksi berapa duit? Tanda tangannya berapa duit? Kagak pakai tanda tangan toh. Lu kan tadi yang bawa berita. Ih, berita apa? Lu katanya ada yang mesum gimana sih toh? Kita Titi. Ih, ambur radio. Tadi kan lu bilang ada yang mesum. Iya, ada yang mesum. Lu kenapa bawa-bawa berita? Ini mah fakta. Nah, lu kan tadi kan lu yang bawa fakta ke sini. Lu yang ngabarin ke gua ke sini. Lu enggak ada mesum. Lu enggak dikusut-kusutin juga mukanya tetap udah kusut. Jelek muka lu. Lu kagak ngamen jelek. Terus tenang gini dah. Samperin yuk. Udah lu tunggu sini, gue yang bawa. Ya udah, coba gue tunggu. Tapi lu jangan mukulinnya, kasihan gue mah. Lu yang makan habis sendiri, kalau gue masih bawa pengaman. Enggak, gue gak bakal mukulin. Dah. Sini lu. Aduh, loh, lu udah enak-enak sendirian, tapi itu kebawa semua apesnya. Berapa rumah yang kena apes? Betul apa bedul? Babi? Itu betul. Iya. Kalian gak boleh gitu. Lu gue ngelakuin apa? Ngelakuin apa? Orang woi, biasa aja dong. Jangan lepet mepet. Kayak gitu. Ini orang ampun. Ini lagi nih, jelek-jelek juga lu. Lu bukan warga sini ya? Lu kagak tahu diri banget. Lu berdua anak-anak budaya kagak bener. Neng. Kenapa sih? Orang mau berbuat yang baik-baik, yang bisa mengharumkan nama kampung, membanggakan kedua orang tua. Lah lu bocah-bocah pada mesum, PA bener. Kalau gak ada gua, wah, udah. Dia pasti langsung. Langsung apa tuh? Oh yes, oh yes. Atau lu tunggu dulu, videoin. Wih, lu pengen lihat? Emang di sini mah namanya di videoin. Gak boleh kayak gitu juga. Biar, gak orang. Orang mana tuh? Lu orang mana lu? Orang mana ini, lu? Hah? Bohong gua enggak. Gua yang seharusnya nanya nih, lu orang mana? Lu orang mana nih? Diem lu udah salah malah ngotot lagi. Ya elah lu. Ini orang sombong banget tuh. Iya, sombong. Lah gua orang sini, gua hansip di sini. Sebelum lahir gua udah jaga. Namanya gua. Sebelum lahir lu udah jaga. Iya. Lah, kiper gua. Apa maksud gua udah jadi hansip di sini, udah dipercaya sama warga sama RT sini. Iya. Kita ngapain? Kita ngapain? Lu enggak ngaku lu. Hah? Ntar gua timbulnya lu gua fitnah lu. Tau sendiri lu. Gua nyakanya fitnah. Sekarang mending kita ke rumah RT, mendingan kalian pada nikah dah. Ngapain ke rumah RT repot-repot nikahin gua? Bapak lu siapa sih? Kalau nanya bapak gua mau ngapain lu? Samsul bapaknya. Samsul. Kok gua ngerasa gua yang diintimidasi? Orang galak bener sumpah. Iya kagak ada. Ya lagian lu pada kagak jelas bener. Gua bukan kagak jelas. Saksinya dia. Saksi gua. Lu jaga hansip udah berapa tahun tadi kata lu? 30 tahun. Lu kagak tahu gua? Kagak tahu gua. Gua juga kagak tahu gua siapa. Siapa? Elah. Kagak tahu diri lu sendiri gimana sih? Udah sekarang lu ngaku lah. Ngaku lah. Udah. Ngaku lu tadi mau buat mesum kan sama si ini nih, Cocodot. Lu muka lu mana sih depannya? Ini. Oh iya. Ini. Ayo ngaku lu, mumpung ada hansip lu, misalkan yang tunggu fitnah timbulnya. Daripada warga pada kesini rame-rame digebukin, mau lu diarak, mau lu. Udah, tanya aja sih, sama aja sih. Pak, daripada saya emosi, enggak bisa ketahan, nanti saya pukulin ya, anak. Ngomongin sip. Neneng, ngaku aja. Bener tadi berbuat mesum. Ya
Allah. Gak boleh melakukan tindakan asusila, gak baik. Baik lu kalau gua gak diajak. Malu lu, lu punya orang tua pada malu lu. Iya. Nah, orang tua gua ada di rumah. Gua juga ngelakuinnya di rumah, emang apa? Nah, lu mau ada ngaku, dia udah ngelakuin. Dia udah ngelakuin. Lu ngelakuinnya di rumah orang tuanya ada kesana. Orang tua aja jauh udah ada orang tuanya yang dibawa. Ya lagi lu orang mana sih, lu pada kagak kenal gua. Nah, orang sini PA, orang tua lu ada maksudnya apaan? Ada, bapak ada. Iya, emak ada. Wah, oh, sekeluarga kagak bener nih orang. Masa anak berbuat maksiat dibolehin, mak lu medioin gak? Lu mah ribut video lu. Lu ngapa sih berani bayar berapa emang beli video gua? Lah itu mah bukan kasus gua, kasus lu cuma. Eh, sekarang nih aku mah RT lu, panggil orang tua. Ketawa lu mah, enak amat lu ketawa-ketawa. Gua sesama jangan jelasinnya ya. Sama RT mau ngapain pak? Sekarang jelasin, kalian masih pacaran kenapa berbuat kayak gitu? Kita itu nggak pacaran. Maksudnya? Lu orang mana sih, orang mana pada ya? Lu kagak pernah lihat gua apa? Ini laki saya pak. Kita tuh udah nikah. Kalau kagak percaya lihat aja sono ke Amil. Kata lu duduk dulu. Santai dulu, santai. Pak dengerin pak. Santai. Apa? Ini lakinya. Iya emang apa? Ini bini. Iya. Itu laki sama bini. Iya itu lakinya, ini bininya. Iya emang apa? Ya maaf ya. Wah lu gak laporin mau bagaimana nama baik lu. Bang, maafin pak. Bang, lu gak bisa. Maafin bang. Makasih bang. Bener banget. Iya udah bang, pulang aja. Gimana nih gua nanggung nih? Nanggung apa? Nanggung. Udah lanjutin sekarang aja. Ah, ribet lu. Bininya sama lakinya. Itu dirinya tadi sama laki itu. Dia mau itu mau ini kali ya mau malam pengantin. Itu lakinya mau gini ya tadi. Atau setan. Bikin masalah doang kok.